witir di akhir malam lebih bagus. Hadis selanjutnya wa an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, baginda Nabi Muhammad bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Menjadi keharusan bagimu untuk bersedekah zakat atas ruas-ruas anggota tubuhmu. Maksudnya begini, engkau punya anggota tubuh gitu. Engkau punya ruas apa? Yuk, ruas-ruas tubuh. Sulama, ruas. Kita harus mensyukuri, coba. Ini kalau Allah tidak menghendaki, coba tanganmu, tangan kita begini saja bingung mau garuk. Bingung mau garuk ya, tapi dilihat Allah begini. Ini kan nikmat besar dari Allah, kita bisa membelok-belokkan jemari dan seterusnya. Ini nikmat dari Allah. Bagaimana kita dengan nikmat? Nikmat itu harus disyukuri. Dan mensyukurinya itu adalah sedekahnya tadi. Jadi setiap ruas-ruas yang engkau miliki, hendaknya kau sedekahi, kau zakati. Itu maknanya. Zakatnya apa ini? Disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fukullu tasbihatin shadaqatun. Tasbih yang engkau baca itu zakatnya dari mensyukuri anggota tubuhmu yang diberi oleh, yang dijadikan oleh Allah, benar tadi. Engkau bisa kedip. Kalau enggak kedip tuh cantiknya hilang, gantengnya juga hilang, orang enggak kedip. Maka bersyukurlah yang bisa kedip. Suruh ngitung nikmat saja bingungnya sudah enggak karu-karuan. Nah, habislah waktu kita untuk ngitung nikmat. Kalau kita menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kita enggak akan bisa. Engkau tidak akan mampu menghitungnya. Wa kullu tahmidatin, setiap alhamdulillah. Alhamdulillah. Tasbih itu subhanallah bisa Anda sempurnakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allah subhanallah bihamdi subhanallah adzim subhanarabbil adzim, tasbih. Adapun tahmid alhamdulillah boleh. Alhamdulillah tahmidmu adalah sedekah. Itu juga sedekah untuk mensyukuri anggota tubuh tadi. Wa kullu tahlilatin sadaqatun, semua tahlil kalimat la ilaha illallah yang engkau ucapkan adalah juga sedekah untuk menzakati tadi anggota tubuhmu tadi. Wa kullu takbiratin sadaqatun, takbir Allahu akbar juga sedekah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini lengkap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, mengajak orang kepada kebaikan sedekah. Zakat mensyukuri nikmat anggota tubuh kita. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, kalau kita bisa ikut andil di dalam menghentikan kemungkaran, sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, dan ketahuilah itu semua keharusan kita mensyukuri nikmat Allah, anggota tubuh yang banyak tadi bisa engkau bayar dengan rakaatani, dua rakaat, yarka'uha yang dilakukan oleh seorang hamba, minat duha wa yarka'uhuma yang seorang hamba melakukan kedua rakaat tersebut, minat duha di waktu duha. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maknanya apa? Salat duha yang kita laksanakan itu mewakili syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan menjaga anggota tubuh kita. Lakukanlah duha. Dan masih ingat hadis atau ayat yang sangat masyhur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri, ini mensyukur kita melakukan salat duha, mensyukuri nikmat semuanya, insyaallah dijaga oleh Allah. Makna dijaga itu bukan saja mata sehat, bukan. Bukan sekedar tangan sehat, bukan. Makna dijaga oleh Allah itu adalah Allah menjaga mata kita enggak melihat yang haram. Lebih dari jaga kesehatan saja, susah melakukan yang haram kalau sudah dijaga oleh Allah. Tangan dijaga oleh Allah, susah mengambil yang haram. Anggota tubuh yang dijaga oleh Allah, susah melakukan yang haram karena dijaga oleh Allah. Mm-hmm.